Sehari menjelang bulan puasa Ramadan, warga memadati sejumlah pasar tradisional di Luwu. Pantauan kabar Dedikan, di pasar Padang Sapa diserbu warga untuk membeli kebutuhan menyambut puasa. Selain berbelanja kebutuhan puasa, warga juga berbelanja pakaian dan kebutuhan lainnya. Padatnya aktivitas warga belanja selain menyebabkan kemacetan di seputaran pasar, juga aktivitas lalu lalang pembeli di dalam pasar. Ramainya aktivitas pasar jelang Ramadan itu juga membawa berkah bagi para penjual, karena banyak pembeli yang datang membeli. Mereka datang dari berbagai desa di sekitarnya untuk berbelanja kebutuhan puasa. Kebanyakan warga membeli ayam, daging, ikan, sayuran dan aneka makanan buat hidangan berbuka puasa. Jangan lupa like, komen. Pernya di Padang Sapa.